Oke, kali ini kita kedatangan satu buah. Ini namanya strap chin ya, yang berada di helm nanti depan untuk action cam. Lumayan cepat dari Bekasi sekitar 2 hari sampai. Tapi kok saya sanksi ini kok wadahnya kok abal-abal gitu. Enteng kayak enggak ada betul grip-nya. Dengerin. Melotak. Tak buka ya. Ini untuk bukti nanti kalau ada apa-apa. Ya betul, nggak ada pengurapnya, cuma ada kemasan seperti ini. Nggak ada cacat dan ini lengkap ya. Enggak, saya beli 50 berapa itu. Strap chin. Kelengkapannya apa aja? Nah, lihat dulu ya. Ini strapnya tipis ya, sampai lihatnya strapnya tipis kayak ya so-so lah strapnya, nggak bisa kayak berajut keren tuh dari Cina tuh barang. Lengkapannya ini ada ya doang. Nanti ini tak coba pakai di dagu. Di strap gunanya gimana? Oke. Setelah dipasang jadinya seperti ini ya. Ini di NHK RX9. Jadinya seperti ini. Ininya ya terlihat talinya ini kualitasnya so-so banget, tipis. Tapi bisa. Pemasangannya memang agak sabar karena penyetelannya nak, penyesuaiannya ini agak ribet juga. Biasanya seperti ini. Masih terengga. Oke ya, nanti kita coba. Tambahan lagi ya, ini bagian depannya ini yang mounting ini plastik ini. Jadi hati-hati aja. Ini plastik banget. Dan presisinya saya rasa kurang tuh, lihat kan gini-gini kan bahaya ya. Dengan harga sekian ya kita harus terima ya. Oke, setelah dipasang nanti hasilnya seperti ini ya guys, kelihatan ya. Ini nanti tinggal penyesuaiannya yang ada di sini, tinggal penyesuaian di sini, ini kurang ke bawah atau kurang kemana gitu. Jadi itu bentuknya kurang lebih. Kemarin pakai yang seperti ini, samping ini view-nya, angle-nya kurang bagus. Jadi saya taruh bagaimana juga view-nya bagus dari tengah sini. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa like.